watching strangers sing. I gotta get down. If you know what I mean, my army, let's party. I got some. Ini sebelum ke salah satu yang gua pengen liput dari dulu, ada jersey-jersey. Ini apa, bro? Ini jersinya Edwin van der Sar pas dia testimonial jersey pas di game terakhir ini. Oh, ini game terakhir. Jadi ada Bergkamp, yeah. Carrick, yeah. Oh, di sini pemain semua, yeah. Yang gue tau Ferdinand, yeah. Alex Ferguson, atau siapa nih? Iya, Ryan Giggs. Giggs, Hitinga, Neville, Saha, Oliver, oh yeah. My God. Rijkaard! Yeah. Oh, Rijkaard mungkin coach-nya? Bukan? Nggak kali ya? Main kali ya? Main kayaknya. Rooney. Yeah. Kluivert, Kanu. Rooney. Vidic. Vidic. Ini? Ini pas MU dulu juara Europa League tahun 1968. 1968? Ya, itu ada... Wow. Ini vintage banget. Ini ada... Ini Gary Neville, game terakhirnya dia. Testimonial game terakhirnya. Ini pemain-pemainnya di sini semua. Iya, ini ada foto-foto. Masih ada Beckham. Owen. John O'Shea ini. Van der Sar, ada Giggs. Oh. Kalau ini pas The Kung Fu Kick Cantona. Wow. Cantona pas lagi The Kung Fu itu. Iya, asal jangan waktu dia headbutt ya. Cantona. Lalu ini game terakhirnya, season terakhirnya Cantona. Ini dulu pernah ke PP nih, pernah ketemu gue di acara jam BRM. Ya Allah. Iya, ke dia ke opening BRM Watch. Ada Cantona datang di PP. Gokil. Wow. Gokil. Emang nih orang legend, yeah. Punya karakter. MU tuh selalu dapat pemain legend-legend yang punya karakter. Beckham, Cantona, yeah. Ibrahimovic. Yoi. Sekarang Roy Keane. Ronaldo balik lagi. Ronaldo. Ini DHL delivery Tiki. Ini benar. Ini kalau ini Ferguson game terakhir dia. Oh wow, ya. Ini gila ya. Bayangin, gua enggak tahu nih league apa championnya apa ya, 13 champ 13 league title mungkin. Ya, ini gua enggak tahu apaan 5 4 2 1. Gitu. Ini orang sih satu ya. This guy is a bloody legend. Yes. Ini edition-nya 20 dari 26, men. Iya. Wow. Kalau ini The Treble. Oh, ini jadi waktu Treble menang dapat semua lo. Iya. Ini yang buat wah, gak tau deh pokoknya ya. Ini pokoknya Treble deh, iya. Treble Winners. Dia pas Liga Champion, kelihatan bajunya. Champion, ini buat Liga kali ya. Iya. Satu-satu lagi, English Cup apa? FA Cup. FA Cup. FA Cup. Wow. Aku mau dikecil juga. Gak apa-apa, yang penting asik. Gila, ini buat gua kece, bos. Ini apa, sebelum masuk. Wih. Oh, belum. Iya. Ini jersey-jersey yang lu kumpulin. Jersey-jersey. So, the soccer players. Iya, soccer player. Ya, NBA players. Oke, kita masuk dulu. Harus diginiin. Bentar ya. Halo? Wait. Gue baru notice di atas sini, di ceiling ada Jaman, ada Jordan. Daft Punk. Di situ ada Daft Punk. Yeah. Wow. Ntar kita stock shot. Boleh. Poster gua di atap juga tuh. Kenapa sebelum masuk gua bengong ya? Oke. Wow. Ya. Yeah. Ini welcome to Invisible. Kebongkar deh. Wah gila ki. Sadis. Yeah. Gua rasa 90% sepatu lu ini belum terpakai. Udah. 50% lah ya, belum. Enggak tahu deh. 50% belum. Takut salah sebut gua. Ini yang baru-baru di sini nih. Ntar di shoot di sini baru-baru. Sebelah sini sih. Sebelah sini baru-baru. Kita mulai dari sini dulu kali ya. Boleh, ayo, boleh. Ah, gue sih bingung mau nyebut lihat yang mana. Wow. Bengong dulu. Nih, gue suka ini nih. Bape, ini Bape apa ya bro? Ini Bapesta ya? Oh, Dr. Martin, Dr. Martin Bape ya? Iya.
atau Dr. Martin Bape kan? Ya, betul? Iya kan? Iya. This is nice. Ya. Ini kalau bisa sama selagi nih gimana kata korak nih? Neighborhood. Bukan neighborhood. Ini kok nih inilah kalau gue kalau depan kamera selalu lupa. Ya pasti betting app. Ini ada lagi, berarti gue lupa. Gue lupa dia mana. Jadi tiga brand. Tiga brand ya? Iya, tiga brand. Bathing Ape, Dr. ya, Dr. Martin, kayaknya neighborhood ya bro? Maybe? Bukan ya? Dia beli Jepang juga nih. Mastermind. Mastermind. Oh kan? Gue ingat. Keren. Ini gue suka. Dia pinter pakai ininya, gaya si Dr. Martin, semuanya stylenya, tapi Bape-nya di sini, Mastermind-nya di sini. Mastermind, benar. Cakep. Tuh, ingat. Karena gue dulu beli hoodie, mas, sebel banget tuh harga Bape Mastermind yang sweat. Ngomong-ngomong harga, sakit hati. Banyak sih yang gue suka aneh-aneh di sini. Terlalu banyak. Kalau pilihan lo apa, bro? Gue... Kita keliling aja ya, pelan-pelan ya. Ini keren. I like this. Itu Adidas Superstar kolaborasi sama Pharrell Williams. Adidas Superstar collab sama Pharrell. Iya. Ini keren. Gue juga dapatnya pas lagi di tokonya Pharrell di BBC. Nama tokonya kan BBC tuh. Billionaires Boys Club. Dia toko Pharrell. Iya tokonya. Ini keren banget lihat deh. Di foto itu. Hoki banget itu, sangat-sangat hoki masuk sana. Lu satu size sama gue? Pas lihat satu. Pas lihat sana masuk tanya ini size berapa? Size segini. Wah. Udah ya langsung deh. Pasti tinggal esper, itu hoki banget sih. Jadi kalau gue sama Aliki tuh lebih banyak ngomong tidak sepatu yang komersial tapi yang aneh-aneh. Karena kita mengedukasi orang yang buat yang aneh-aneh. Karena kalau komersial udah biasa. Marsiat oke lah, biasa. Nike Mac ya. Banyak ya. Ya udah orang udah banyak yang tahu tapi something like this is special for me. Ini gak keren bro? Ini apa ya? 4D kolaborasi sama Invisible. Sombong ya. Jadi 4D Adidas Futurecraft. Iya, ada 4D kolaborasi sama Invisible. Ini keren banget, gila di bawahnya nih. Wow, masih jual nggak? Udah sold out. Ini one of a kind. Yeah. Gila. Ini juga salah satu yang kolaborasinya sama Invisible. Itu kayaknya asik buat ke pantai bro. Ini keren banget asli. Iya. Yeah. Wow. Ini Tokyo Neighborhood sama Invisible sama Adidas. Kayak semacam kayak snake skin ya sih sampingnya. Oh iya, di sini snake skin. Yeah. Di sini sweat. Iya. Yeah. Snake skin sweat. Yang bikin keren sih Neighborhood logo. Ya di sini kayak lebihan sampai ini jadi kayak ini. Yes. Iya, keren sih. Wow. Ya kalau ini ya udahlah, nol rilis. Mungkin orang yang banyak belum tahu mungkin New Balance-nya Salehi. Salehi Bambri. Ada lo ya. Enak ya. Enak ya. Ini. Ini yang pada abu. Ada juga warna ini jujur pakai New Balance tuh comfortable banget. Ini pakai biasa orang buat hiking ya. Dan ini kalau nyasar tinggal di. Wow. Hah? Lagi? Iya. Oh wow. Jadi biar nggak nyasar kita ya. Wow. Ini masih ada jual? Udah nggak juga lagi? Ya bisa sih pasti reseller. Reseller. Makanya kalau boleh-boleh juga tuh ya dengan Invisible mungkin dapat. Invisible nggak bawa sih waktu ini. Oh nggak bawa ini. Salehnya Mbak Bri, ini balance pertama kali. Gitu. Ya, lurus. Oh, itu parkirnya. Jatuh ke parkir. Skor jatuh ke parkir, tapi nagih 100.000. Sepatu ginian. Nih, keren nih. Bukan yang Dior. Kalau Dior udah biasa dibahas, ini keren. Oh, iya. This is Matthew Williams. Ini bisa diganti soul-nya ya, bro? Iya. Yeah. So, you basically... Open the steps, semuanya. Open the straps. Ini buka satu-satu, copot. Wow. Ini copot. Nah ini kan kepisah nih dia tuh. Jadi lu basically pakai sepatu apa aja ini bisa dipakai? Iya. Jadi keluarnya pakai outsole yang ini gitu. Jadi ini Nike collab sama Matthew Williams. Ya, Matthew Williams. Ini keren loh. Gila. Jadi lu basically bisa punya berbagai macam sepatu. Iya. So far sih gue belum pernah coba sama yang lain, tapi. Yang tapi ini comfortable nggak sih? Ini Bing begini, ya lu mesti agak comfortable ya. Soalnya ini kan begini ya. Kalau ini sangat nyaman sih. Nyaman ya? Nyaman.
This is really nice. Wah, a bit heavy because of this. Iya, karena soalnya. Asli. Sebenarnya kayak cara pemikir gue dulu pas Air Max, orang mau lihat Air Max kan tinggi. Tapi nggak enak dipakai. Iya, orang wah ini pasti kayaknya keras. Pas coba, pakai ya, enak. Lentur bener. Dipakai enak. Oh enggak, ini nggak susah juga karena dia ada seratingnya, ada zipernya. I like this. Ada zipernya. So you have the Dior. So ujung-ujungnya ya yang paling mahal lah ya. Dude, ini masih ada di Invisible kalau mau dicari. Masih. Gue kayak ngomong Invisible mulu, kenapa ya? Jadi ambasador mulu. Wow. Gue mencari apa yang gua, di mata gue suka. Ini juga baru rilis. Nah, ini dia. Ini kan Off-White ya? Yeah, correct? Off-White? Yeah, yeah. Jordan 2, Off-White. Yeah. Retail juga dapat? Iyalah ya. Kece. Dia ada dua color kan, ada satu hitam. Satu lagi hitam ya. Yeah. Tapi kayak hitam di sini ini ya. Ini warnanya. Ini paling gue suka sih warnanya. Iya, yeah, paling bagus ini sih. Yeah, ini kayak ini kayak trophy room. Iya, yeah, kita suka. Ya, yeah, kayak trophy room. Yeah. Trophy room itu apa? Trophy room itu yang punya adalah anaknya Michael Jordan. Yeah. Nah, kalau mau tahu ya. Wah, The Bapesta. Bapesta bukan? Ya, yeah, Bapesta Reborn. Yeah. Gue juga paling suka nih kayak gini. BTG. Gue ingat banget dulu punya Bapesta yang college drop out, mukanya si Teddy Bear di sini. Nah, wah itu the best deh, the best. Tapi kalau udah nggak pakai lama-lama umurnya ininya rontok, kelar. Ya itulah kalau sepatu. Yeah. Lu humidity level di sini gimana bro? Yang menarik ini sih, orang belum tahu. Oh wow, ini gue jarang lihat. Reebok, Fury sama Ape kayak. Yeah, Batik Ape, ya Batiknya punya down, downline yes. Gue jarang lihat. Yeah. Instapump Ape. Instapump Fury, Reebok sama Ape. Wow. Masih ada nggak? Toko? Oh, zaman dulu. Oh, zaman dulu ini. Zaman dulu, ya. Sekarang adanya yang itu, karena apa? Yang bulu-bulu. Itu yang saya sebar itu. Oh, iya. Yang warna-warni dan belakang. Iya, warna-warni dan belakang. Yes. Ini yang baru ini. Keren banget. Oh, iya. Itu juga keren. Masih ada ya? Nggak tahu deh. Kenapa gue nanya mulu sama dia ya? Berarti ada sesuatu ya? Tanya Maliki mulu. I love the New Balance. New Balance tuh buat gue, lately, they make very good shoes. Yeah. Dari dulu sih udah bagus. Ini tapi lagi breakthrough banget ya, ini lagi meroket. Yeah. Kemarin ada satu yang gue suka, wheatgrass gitu warnanya. Wah, cakep banget. Di beginin entengnya. And yeah, very nice to wear. New Balance juga bagus nih, Joe Fresh good. Oh, this is nice. Yeah. Gak pernah dipakai nih ketahuan nih. Tuh, tagnya masih. Kemarin lucu sih, ada di post di JSD kalau gak salah. Punya Instagram. Masih ada tali sepatunya bos di sini, tapi dipakai. Berarti, oh, iya gak? Iya. Dia jalan-jalan, terus masih ada shoelace, jadi di tagnya duanya jalan. Berarti, dia abis itu dia cuci bawahnya, by brand new B&B. Berarti biar kelihatan super valid tuh. Ini keren loh. Ini New Balance model? Kolaborasi sama Joe Freshgood. Joe Freshgood. Wah, ini damn nice, is clean. Yeah. New Balance sih nggak kelihatan seperti biasa. Yeah. The end is really nice. Oh, gila. Ini kesukaan gua. Ini kesukaan gua. Tapi apa kata ya, harganya lumayan ya. Ini. This is really nice, Visvim. Ini juga ada ininya bro ya, kalau nggak salah rumbai-rumbai untuk nutup ya. Ada optionnya ya. Kalau nggak salah, ada different type kan, yang model kayak gini kan ya. Jadi dia bisa ditutup rumbai-rumbainya. Visvim is a very nice Japanese brand. Oh, nice. Bicara tentang Visvim, nah inilah Visvim. Oh iya, itu Visvim. Ini Visvim, ada Visvim Shaman. Visvim apa lagi bro ya? Banyak ya, FG, banyak, ya, FBT, Shaman, dan lain-lain. Visvim. Wah, surga banget. Wah, ini apa bro? Ini lucu banget. Gue cari yang aneh-aneh di sini. This is really nice. This is really nice. Gila ini, like. Ya, wah. Gak tau. Gak ya, semakin lu main sepatu udah lama, lu berubah cara pandang lu terhadap sepatu. Lu yeah, cari yang rada unik, yang lu suka. Oke.
satu seksi sudah selesai. Kita pindah ke mana dulu? Ke sini dulu ya, sini dulu. This is the newest NMD Vrel, NMD yang baru. Ini baru NMD Vrel. Iya, yeah, NMD baru. Dijual di sini. Dijual sebab sini. Itu yang second color. Ini yang nice. First color. Gila ini keren banget ya soalnya. Iya. Glow in the dark kasih kayak gini. Ini yang first color. Glow in the dark kasih kayak gini? Enggak. Nah, ini belum pernah. Soalnya unik ya. Ini belum pernah. Kayak tuh kan ketahuan. Enggak model kayak glow in the dark, tapi ini lama-lama lu mesti pakai, Bro. Nih. Kayak yeah. Very easy to ya yeah. Yeah. Lengket kan kalau lu ke humidity nggak ini ya yeah. Yeah. Yeah, wah harus, ini keren banget yeah, yeah, gue suka dua-duanya sih putihnya very nice atau pakai belang kayak CSP kan belang style gue makanya dulu toko sepatu seneng sama gue pakainya belang mesti beli dua kan ini namanya apa Vrel NMD NMD yang baru tuh aku lupa namanya. Tapi NMD seri. Di sini ada jual ya? Di sini sempat masuk ya dia sih enggak tahu deh. Sempat masuk. This is really nice. Yeah. Nice 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 nice. Wow. Ya, ya, terusin dulu. Ya, jadi kita kesini dulu ya, baru kesana supaya gampang shootnya. Oh iya. Wah, ini keren, Bro. Ini Converse All Star kerjasama sama Chinatown Market. Iya. Berbuat Nike. Hah? Logo Nike. Oh, ya logo Nike. Ini kayak 3 brand jadi satu gitu. Dia kayak bootleg gitu. Wow, ini dipakai sama LeBron James. James. Yeah. Di sini jual? Pas dia pakai langsung harus cari itu. Di mana caranya? Katain gue nih lu kebanyakan beli di lokal atau luar? Kalau lu begini-ginan. Di luar sih. Luar ya, kebanyakan luar ya. Di sini enggak ada. Lu beli online atau memang lu pas keluar traveling lu beli? Enggak, memang ada kebetulan koneksi-koneksi yang dari luar, lu titip. Iyalah. Ya, gitulah. Paham lah, itulah. Soalnya kalau kayak StockX gitu, aduh ribet ya. Iya. Ya nggak tahu ya, personally kalau gue StockX gitu lebih ribet, mendingan nitip orang cariin. Ini keren banget. Yoi, agak real. Udah bosan belum? Apa? Udah bosan belum? Size-nya berapa? 10? 11. Ya, oke lah. Sepatu kos kaki tebelan dikit lah. Terus ini lihat ya. Jadi kalau ini buat gue kayak cocok. Kenapa? Karena depan dia lancip. Oh iya, iya. Jadi gue bisa. Jadi kalau bosan, Maliki tahu telepon gue. Ini lucu-lucu loh fans lu. Wah, gila. Fans lu sih lucu-lucu semua. Kalau fans yang menarik mungkin yang rude. Ah, gue suka, yes. Fans sama Ruth. Gue ngefans juga sama Ruth. Yeah. One of the brand yang lumayan keren sih. Ruth itu kayaknya yang desainer orang Asia ya? It's like a Filipino guy or something. Iya kan? Iya, gue suka banget dulu kaos-kaos Ruth. Gue pertama kali ngeliat dia sih, brand itu dari Kevin Durant. Bikin oh gitu. Lagi mau masuk, wah tuh apaan tuh? Kalau gue Ruth langsung browsing. Gue dulu kaos gue rata-rata Ruth. Dari apa ya? Dari yang rokok. Dia kan pakai kayak Marlboro gitu, stylenya, terus habis itu yang Cobra, terus yang apa? Kuda. Kuda ya. Iya kan? Sama Eagle. Wash gitu ya. Kayak. Terus ya, yeah, betul. Dan salah satunya ya ini keren. Iya, ini juga lucu. Oh iya. Nah ini juga ini paling banyak klasik, ya. paling klasik. Tapi ini, Bro. Yeah. Wow. Warnanya CSB banget ya ini ya. Iya. Yeah. Ini CSB banget warnanya. Tinggal dioper. Oh. Lu ada Flyis nggak, Bro? Apa? Flyis Nike. Flyis apa nih? Yang sepatu yang istilahnya lu nggak usah pakai, lu tinggal lu break, lu masukin. Flyis tuh yang istilahnya begini. Tret. Flyis. Nah, gini. Wah, cakep. Gitu. Ya. Saya nggak berani terlalu tarik ya, kecuali bapaknya. Tarik aja gini tuh. Tret. Masukin kaki. Nah, ini susah banget didapat di sini, harus reseller. Iya, reseller. Reseller. Tapi ini buat gue ini warna yang paling cakep sih. Lu suka hitam malah? Iya. Gue suka crimson, apa? Crimson. Iya. Tapi emang ini bisa lu pakai setiap all occasion. Benar. Ini berat sih energi. Oh kan? Lu bayangin. Dat masukin kaki. Jadi jek. Klik. Iya, bedanya enggak ada pencet tombol. Ini Flyis. Kece banget. Sorry bro, gue takut. Takut retak. Tapi kalau retak gue yang dapat ya. Iya. Dia jual ke gue kan ya. Sini gue retakin. Lu Pak, ada warna ini aja ya. Ini lucu juga lo, Bro. Itu off-white. Oh, off-white. Wow. Off-white apa ya? Yang 1 of 50 ya? Bukan, itu yang terbaru. Ini yang terbaru?
Dapat tahaji ya? Gila, ini keren banget. Ini keren sekali. Dia dua color. Ah, itu black, yang ini white. Oh wow. Lu dapat di sini? Di toko ada. Ada? Masih ada enggak? Ada, udah sold out. Ya. Wah, yang putih wow. Keren. Wow. Gila. Gua suka banget belakang ini. Belakangnya. Ini retail berapaan bro ya waktu itu? Kalau nggak salah. Aduh. Under 5 lah ya? Pasti. Under 5. It's a nice design. Yeah. Still reasonable. Reasonable. Tinggal resellnya ya. Ya kalau retail sih semua mungkin reasonable. Ya retail always reasonable lah. Retail always reasonable. Ini juga, ini salah satu yang gue suka. Air Max ini. Yeah. Nggak tau, I just love all the combination of colors. Wah. Yeah. Yeah. Ini namanya apa ya? Air Max. I forgot sih. Tapi all the elements dapat banget nih. Lu banget nih bro ya. Sangat gua banget. Denim keren apa? Ini keren. Gak tau, semakin lu ini semakin lu sukanya yang aneh-aneh. Emang dari dulu gua suka yang mentereng-mentereng sih. Kita move ke sini bro. Kita ke sana ya. Apa? Oh, sebelah sini mungkin yang menarik ini kali. Lu menarik semua sih sepatu lu. Karena sepatu lu is antik-antik. Iya. Sama JJ Own. JJ. Own. JJ Own. JJ Own. Ini keren. JJ Own. Ini keren. Kemarin gak simpel ya. Bidding Ape kalau udah hasil. Ini ketahuan dia beli dari StockX. Itu atas juga keren bro. Atasnya. Ini. Oh ini Toms. Gue dari lu gak pernah. Toms itu sendal lu. Iya gak? Toms. Sendal Toms. Iya. Yang oh. Beli sumbangin. Iya. Ah, itu keren loh. Dia keluarin sepatu nih. Yeah. Wow, this is nice. Dia keluarin sepatu. Nih, so, jujur keren banyak, loh. Karena banyak nggak tahu sih keluarin sepatu sih. Ini keren loh. Gue demen banget. Pertama kali gue ke kolektor sepatu, gue mencari dan mendapatkan dan melihat sepatu yang aneh-aneh. Yang jarang gue lihat. Yeah. Soalnya biasa orang kan dari komersial ya. Yeah. Itu lagi. Bukan tidak menghargai, tapi ya inilah kolektor yang luar biasa, yang apa yang dia suka dia dia koleksi. Fans lu gokil-gokil. Ya, ini yang legendary, nggak usah ngomong lagi. Ya, FOG, this is legendary. Kita move ke sana dikit. Oh, kalau fans yang menarik, mungkin ini. Ini fans Keith. Oh, ini yang Keith? Yeah. Fans Keith. Fans Keith. Ini fans Soko Maria. Fans yang gue suka juga kemarin dia ada kolaborasi dengan Pat Painter kan? Ini video fans kit, huh? Yang sama Pat Painter. Yeah. Fans yang dia kolaborasi dengan 4 pelukis, itu juga bagus-bagus tuh koleksinya. Yeah. Lo pasti ada. Itu belakang kanan kiri ya? Iya. Yeah. Wih, CSB. Ini yang pelukis nih. Oh yes. Ini juga dia pelukis. Nah, yes, salah satunya. Yeah. Yang dari MoMA kan? Betul, yes dari MoMA. Museum of Modern Arts.